Mas Arif, Mas Arif. Cinta itu harusnya orang. Cinta itu harusnya orang tua saya itu terbang jam 7 pagi hari Sabtu tapi karena ada peralihan jadi kita tuh jalan dari Bandung hari Jumat terus nyampai Jakarta 2 malam karena kan berharap paginya terbang ya. Kodarullah jam 10 dapat info dari travelnya bahwa pesawatnya digeser ke jam 1. Jadi ceritanya orang tua saya itu lagi liburan ke Bandung karena saya tinggal di Bandung sudah 3 minggu kurang lebih. Nah mereka pulang lah di tanggal 9 ini. Maka di dalam pesawat itu ada orang tua saya, ada bapak saya, ada ibu saya, ada adik saya, terus ada keponakan saya, 2 orang. Nah itu jadwal pulangnya Sabtu. Kodarullah digeser ke jam 1.30. Saya sendiri yang antar. Saya yang antar ke bandara, check in kan, bagasi dan segala macam. Sudah selesai, beliau orang tua saya tinggal masuk ke dalam. Qadarullah kita dapat info, saya dapat info jam 4 bahwa pesawatnya hilang kontak, lost kontak. Setelah itu langsung saya ke Bandara Soekarno-Hatta, langsung sudah ada tulisan pos polisi, siap ternyata dipastikan yang pesawat hilang. Ya, sudah mencari tahu manifest penumpang itu juga di bandara. Ya karena memang saya ngantar sendiri dan saya check in kan, jadi ya, sudah saya pastikan itu ada orang tua saya di dalam. Begitu saya lihat manifestnya benar. Namanya ada 10. Dan sebenarnya ada kejadian hal aneh nggak sih waktu nganterin ke bandara atau ada firasat? Nggak ada. Justru yang saya ceritain itu orang tua saya itu kan ayah saya bapak saya itu nggak pernah mau jamak sholat, dan nggak pernah mau gabungin. Nah tiba-tiba hari itu siang-siang itu dia nanya saya, Pan, bapak boleh nggak jamak antara zuhur sama asar? Ya saya bilang boleh pak. Kan bapak nggak tahu nyampe ini jam berapa dan bapak nggak tahu nanti mau kemana dulu. Nah, itu kata-kata saya itu. Qadarullah ternyata ya beliau untungnya sudah sholat dan sudah jamak. Dan ternyata saya dapat info pesawat itu. Sudah sosok dari berarti ada 4 korban ya mas? 5 ya. 5. Sosok di mata dari 5 korban itu sendiri seperti apa? Baru saja mas, bapak, ibu, adik, saya 2 saudara. Jadi udah nggak siapa-siapa lagi. Bapak, ibu, adik saya itu lagi hamil 5 bulan. Suaminya tunggu di Pontianak. Semua dari pesawat itu. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kabar kita. Jadi sekarang saya tinggal pasrah kepada Allah. Pasrah.